Halo guys, jumpa lagi di sini bersama dengan saya Bang Ham ya. Kali ini saya kembali hadir di peternakan ayam petelur yang saya miliki guys ya. Karena udah lama saya nggak tampil lagi di kandang. Karena lagi sibuk kemarin-kemarin kita untuk mencari konten-konten yang lain, konten hiburan, dan kali ini saya kembali lagi untuk hadir kembali di peternakan saya ya, karena saya merasa udah lama sekali tidak video di sini. Dan nanti saudara-saudara bisa bertanya-tanya di kolom komentar seputaran bagaimana cara merawat ataupun biaya dalam rangka merawat kandang ayam ternak ayam petelur ini. Oke, baik sahabat pemula yang ingin mencoba peternak kandang ayam petelur ini, sesuai dengan pertanyaan kemarin ada yang bertanya tentang berapa luas yang dibutuhkan atau berapa meter area yang dibutuhkan untuk peternak ayam petelur untuk ukuran 100 ekor ayam. Jadi sini saya akan jelaskan bahwa untuk 100 ekor ayam kita butuh sekitar 13 set kandang baterai, di mana satu set berisikan 8 ayam atau berisikan 4 ruangan, dan satu ruangan berisi 2 ekor ayam. Jadi untuk satu set kandang ayam berisi 8 ekor ayam. Jadi untuk 100 ekor kita butuh 13 set. Ya, berarti 13 set itu akan berisikan 104 ekor ya. Anggaplah 100 sudah ya. Nah, jadi untuk kandang ayam menggunakan sistem baterai ini, untuk 100 ekor ayam kita butuh 13 set, dimana per set ini harga untuk kemarin waktu saya beli satu set kandang ayam ini seharga 120.000 ya, 120.000 per set. Jadi kalau untuk 100 ekor butuh 13 set kali 120.000. Nah, jadi itu saja yang dikalikan guys, berarti sekitar 1,5 juta lah ya, kurang lebih segitu ya. Nah, kita ambil lebihnya dikit ya, nggak apa-apa guys ya, nanti anggaplah untuk biaya-biaya yang lain sedikit-sedikit ya, biar kita tidak terlalu sulit untuk menghitungnya, biar cepat. Kita anggaplah 1,5 juta untuk biaya dalam ukuran 100 ekor ayam petelur.